Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pembangkang tidak mengingau tumbangkan kerajaan. Alustar, pembangkang menolak anggapan bahawa ia mengingau memiliki akuan bersumpah SD sokongan ahli parlimen untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin berkata kemungkinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mengingau kerana khawatir jawatannya diambil alih. Katanya sebagai Ketua Kerajaan, Anwar sepatutnya memberi tumpuan untuk menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri berbanding menyatakan perkara yang tidak sepatutnya. Semalam saya dengar ada seorang bagi tahu bahawa saya mimpi tiap-tiap minggu, saya nak maklumkan kepada beliau Anwar, saya tak pernah mimpi pun tiap-tiap minggu. Saya nak bagi tahu yang hang, kamu mengingau tu pasal sebab apa? Saya tak cakap apa pun. Sejak dia jadi Perdana Menteri, saya cakap hanya dalam parlimen, bagi tahu dia hang lah ni. Sekarang bukan lagi Ketua Pembangkang. Yang jadi Ketua Pembangkang saya dan yang nak buat cerita bukan-bukan pasal apa. Katanya berucap pada Majlis Rumah Terbuka PAS pusat di Kompleks PAS Kedah hari ini. Semalam media melaporkan Anwar mencabar pembangkang membawa SD menyatakan sokongan ahli parlimen ke parlimen jika benar ada sokongan bagi menumbangkan kerajaan perpaduan. Sejak beberapa hari ini, pimpinan pembangkang menggunakan media sosial untuk mendakwa ia ada sokongan sehingga 126 ahli parlimen. Mengulas lanjut, Hamzah berkata oleh kerana Anwar memintanya untuk bermimpi dan mengingau membentuk kerajaan, maka pembangkang mengajak semua pihak untuk berdoa agar perkara itu menjadi kenyataan. Saya selama ini relax tenang sahaja, tak fikir apapun, tapi ni dia suruh saya mimpi cita-cita. Kita semua berdoa semoga apa yang dia